Guys, guys, oh my god. Guys. Kamu rendah banget sih. Kelipin dulu. Hey guys. It's so. This is me. Jadi di video kali ini, sesuai judulnya, aku gak perlu bilang lagi, aku mau unboxing the new iPhone 12. Aku gak beli yang Pro Max karena I think HPku sekarang yang 11 Pro Max tuh udah oke banget, masih aman gitu. Jadi untuk apa beli? Nah, aku beli ini untuk jualan, buat kerjaan di HP ini. Dan aku mau unboxing, walaupun unboxingnya tidak proper dengan background yang sangat-sangat berantakan ini, tapi ya kenapa tidak? Aku unboxing bersama kalian. Nah, yang kalian tahu, aku kan pernah tuh yang videonya yang ini, yang beli handphone buat jualan, dari hasil jualan gitu. Nah, kebetulan sekarang hasil jualannya sudah meningkat dan kayaknya aku butuh device yang lebih support, lebih baik lagi. Jadinya aku beli deh iPhone 12. Begitu. Yang nanya belinya di mana, aku beli di Tokped. Tipis bener, bos. Boxnya, bos. Tada, thumbnail. Oke, thumbnail. Jadi aku beli iPhone 12 yang warna biru yang 128 GB. Kita buka. Kenapa aku nggak beli yang terlalu besar? Karena kan aku udah HP main phone aku yang ini kan, kayak udah 512 itu pun udah mau habis. Terus akhirnya tadi aku mau beli yang 64 GB, tapi sayang banget kan uangnya kalau misal cuma beda beberapa ratus ribu. Jadi aku mikir kayak ya udahlah langsung aja ke 128. Oke. Now, let's see what's in this box. Tada! Birunya cakep loh. Birunya ganteng, jangan cantik banget. Tada, aku gak tahu mau ngomong apa. Jadi ini dia guys, iPhone 12. Yang membedakan dia sama iPhone sebelumnya adalah ini balik lagi ke desain iPhone 5. Aku punya iPhone 5. Ini yang udah lama banget. Jadi bentar, wait, aku buka dari case. Ini aku nggak tahu ini masih nyala apa enggak ya. Nih, ini desain lamanya kan kayak gini tuh dia ya. Dah, persis banget kayak gitu. Nih, tuh ya kan, dia balik lagi modelnya. Harusnya kamu bikin model baru iPhone. Apple, kenapa sih kamu? Aku mau nuker yang apa namanya? Menukar 11 Pro Max aja kayak males banget gitu. Niatnya aku nggak menukar HP, tapi karena butuh jadi udah. Nah, ya udah ini entar dulu deh, kita bahas nanti. Selanjutnya di dalamnya itu ada sekarang Apple jujur dari lubuk hati terdalam, Apple lo medit banget. Medit semedit medita lo, medit semedita orang. Kayak sekarang tuh kita nggak dapet kepala charge, nggak dapet earphone gitu ya, cuma dapet kabel lightning dan ini juga USB-C. Tapi kebetulan aku udah beli juga ininya, adapternya. Sebenarnya aku ada, jadi dia kayak USB-C tuh kayak iPad aku, chargeran iPad gitu ya. Tapi kan masa saya mau gonta-ganti sama iPad rada ribet gitu. Terus akhirnya nih aku, ih, cantik amat, tolol. Nih, jadi aku beli ini, aku kira tuh nggak dapet kabel, ternyata dapet dan aku beli kabel juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi ini kita buka, nih biar kalian tahu di iPhone 12 tuh nggak ada pala casannya. Ngeselin banget nggak sih, kayak pengen nampol, kayak maksud tuh kukuku tuh kesenggol mulu loh, sakit. Kayak
Apple kenapa sih kok makin medit sih? Harganya makin naik nih, baru masuk kan naik banget ya. Mahal mampus gitu. Emang gak bisa apa ngasih kita palacasan yang 25-an juga di abang-abang? Gak apa-apa deh, yang penting gue bisa ngecas. Tapi ini gak ada sama sekali. Allahu Akbar. Ntar ada yang komen, lu udah tau kayak gitu masih dibeli. Namanya gimana ya guys? Aku bisa dibilang aku pencinta Apple. Jadi kayak kalau misalnya ada yang baru, aku tuh kayak pengen unboxing gitu. Karena pasti kalian juga pengikutku pada kayak apa nih gitu. Apa sih? Gak penting banget nih. Jadi aku beli. Ini murah banget di Shopee berapa gitu. Nanti jadi yang asli aku nggak usah pakai. Biar nanti siapa tahu iPhone 13 keluar, ini kita jual, kita beli yang 13, kita bisa unboxing begini lagi. Ya tidak, ya bukan, ya benar-benar. Oke, ya udah nggak, nothing special banget, udah nggak ada apa-apanya. Ini bingung, videonya juga pendek banget kali. Udah nggak ada apa-apaan, stiker gratis, satu lagi di Najong. Terus, oh, tetap dapat ini. Padahal aku biasanya pakai ini, pentul. Saking mager buka boxnya, jadi ya udah, ini boxnya yang super duper kocak banget. Ini kita bandingin sama Pro Max. Ini tebel banget nih, cuma segini. Bener-bener lo Apple, lo kurang ajar lo emang. Untung ini tuh bener-bener menurut aku multifungsi banget. Tadi aku dapet ini deh kayaknya. Oh ini dia. Aku dapet screen guard-nya, tempered glass, sorry, I'm sorry. Dapet ini gratis. Sama dapet case-nya, tapi case-nya mau marah gitu. Ya, kalau dipakein HP baru beli jatuh penyok gitu. Akhirnya aku udah beli juga casing-nya, gila. Prepare banget, mau tahu nggak? Sebelum HP-nya nyampe, casing sama casannya duluan yang nyampe. HP-nya belum. Cantika. Ini aku beli casing yang shockproof. Jadi kalau jatuh dia kayak gak shock gitu. Bukan apa? Kalau jatuh dia gak nyakitin si HP-nya gitu kan. Sakit kalau misalnya jatuh gitu ya, apalagi gak ditangkep. Terus akhirnya tenggelam dalam harapan. Berujung lah. Apaan sih? Gak jelas. Skip. Tetot. Guys, ini susah banget bukannya. Help me. Aku pakai kuku nggak bisa. Udahlah, ke HP-nya dulu deh, casingnya belakangan. Oh, jangan jatuh ya. Tada. Ini warna birunya. Jadi kalau dilihat, aku sih suka sama warna birunya. Sebelumnya aku udah lihat review-review orang, ada beberapa yang bilang warna birunya norak atau gimana. Tapi bagiku ini cantik. Ganteng banget gitu ya tuh. Terus pinggirannya juga matte. Cuma kenapa sih ini nggak dibikin doff gitu? Kayak iPhone 12 ininya kan nih ya. Kan nih kayak gini kayak di foto. Kalau aku nggak mager input. Tapi udah ini sekarang udah gini doang putih. Biasanya kan bening gitu ya. Sekarang kita buka. Tidak satisfying. Sekarang kita nyalain. Ayo dong Chan, excited dong buka HP baru. Seneng banget. Yeay, HP baru. Nggak tahu kenapa aku iPhone 12 ini nggak terlalu excited karena kayak tapi ini handy. Jujur ini handy banget dibandingkan plus ya nih. Ini kan handphone aku yang 6 plus sama kan ukurannya sama si 11 Pro Max. Lebih handy ini, jadi jempol kita tuh nyampe sini. Dia halo, apa kabar? Kita setting, kita cari Indonesia. Semoga kalian yang nontonin video ini bisa beli juga ya, atau bahkan kalian bisa beli yang lebih dari ini. Kalian bisa beli Pro Max, 12 Pro Max, semua. Pokoknya aku doain rezeki kalian lancar dan bisa beli ya. Pasti bisa, semangat semuanya, yuk bisa, pasti kalian bisa. Aku beli ini juga karena kerjaan, butuh gitu ya, butuh device baru yang lebih mendukung. Jadi ya udah, kita setting si wifi dulu. Network
karena ini handphone nggak ada yang nggak perlu nggak ada data yang perlu dipindahin, jadi it may take a few minutes to activate your phone. Oke, kita diamin dulu aja ya. Sekarang ini aku mau mengusahakan gimana caranya aku bisa buka si casingnya. Ini video kayaknya nggak akan aku edit deh, kayak langsung upload aja gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau pakai cutter ininya ikut ke sobek. Ini kalau yang aku beli casingnya tuh tebel banget guys, jadi kalau jatuh nggak sakit loh. Jadi dia tuh di luar dan di dalam ada stiker gitu. Jadi biar tetap mengkilat, kali ya nggak ngerti deh gue. Tapi nyusahin orang. Oh iya, casingnya aku udah di Shopee by the way. Oh man, jangan nyanyi. Copyright. Udah nih, apa nih, data privacy continue, Face ID, get started. Move a little lower. Udah, lower. Complete. One more. Second face ID scan complete. Continue. Passcode ya, ini setting passcode. Again. By the way, maaf banget ya, ini cuma pakai hoodie doang, soalnya baru nyampe rumah udah jam 6 ngibul kali lu. Don't transfer app and data. Ya, karena enggak ada. Kita masukin Apple ID-nya. Apple ID aku kan pakai satu, semua device ku sama. gmail.com and the password Cantika. Ih. Cantika. Kalian tahu dong password aku sebut. Allow 842813. Maaf videonya terputus karena tadi ada notifikasi. Tapi ini ganteng tahu birunya, nggak alay. Banyak yang bilang birunya alay, bagiku nggak cantik. Ganteng. Jangan please. Sekarang kita pakai case-nya. Ya kan kalau ini casingnya rada tebel ya, nggak nyesek kalau jatuh gitu. Kalau ini, aku ingin menangis. By the way, makasih orang yang, oh my god, kok buluk sih casingnya, ngeselin deh. Continue dan share. See without true tone display dark. Aku tuh suka kalau setting iPhone yang dark, karena kalau malam-malam jadi nggak terlalu. Welcome to iPhone. Swipe up to get started. Tada! Oh iya, SIM card. Aku udah punya dan aku udah belly. Aku udah belly perut kali. Kita masukin aja guys, sumpah ya, ini video tuh panjang tapi sebenarnya nggak bermutu. Nggak sih, bermutu aja lah. Oh, SIM cardnya pindah guys, dari sebelah kanan sekarang dia ke kiri. Iya, lo pindah-pindahin aja biar beda kan, padahal mah sama aja. Aduh, malu.
dulu Chan, tapi lu beli. Haha, itulah aku. Oh, mengapa kau tinggalkan aku seperti ini? Aku tuh sedih ya. Kenapa gak dibikinin warna ungu atau warna yang cantik-cantik lucu-lucu gimandos gitu, gitu kan? Belinya kayak mereka bikinnya tuh yang ya udah gitu. Yang kayak ya udah cuma itu doang gitu. Padahal waktu itu ada prototipenya yang iPhone itu warnanya pink Tosca, itu yang Pro Max-nya yang gede gitu ya. Itu kan bagus ya. Gue mah bingung dah. Kayak dulu ada rose gold-nya, ada gold, sekarang ada gold-nya, cuma kayak gold-nya terlalu apa ya, bagiku kurang aja. Jadi mungkin aku milih ini juga biru. Sebenarnya ada sih, ada merah, merahnya lebih ke oranye sih kalau yang ini. Ada hitam, ada hijau, ada aku beli hijau. Tapi kan tadi balik lagi kalau aku mau upgrade si 11 Pro Max aku, kayak biar samaan warna biru gitu loh. Ini tuh yang salah di mana sih? Yang buluk tuh casingnya atau HP-nya? Biar tidak tersentuh handphone, tersentuh tangan, nggak fix ini dari casingnya, ngeselin banget. Lihat dong kayak bebulu gitu. Ih males deh, nggak temen deh, udah deh pakai casing yang dikasih aja gratisan. Oke lah, nggak sih, nggak aman, nggak mau HP baru nyet penyok. Gak bisa dibuka. Apaan sih casing? Jangan ngajak ribut deh. Baru juga dipasang. Mana nih udah gak ada debu. Ya udahlah guys, intinya gitu unboxing aku. Yang kalian tagih-tagihin dari kapan tahu Chan, kapan iPhone 12 nih gue beli. Gara-gara lo semua. Enggak sih, enggak bercanda. Gara-gara kalian request juga dan karena aku butuh juga, akhirnya aku beli. So far aku kan belum pakai nih. Kayaknya sih gue rasa sama aja ya kayak handphone-handphone iPhone standar gitu. Jadi ya udah, thanks for watching. Good night. Enggak deh, kan aku yang good night. Ini aku syuting 10, jadi ya udah. Bye guys, see you on my next video.